Ya, kembali lagi di Bincang Lidru. Bincang Lidru. Ya, kali ini saya kedatangan seorang pemuda dari Cirebon langsung untuk menghadiri acara saya kali ini. Bukan begitu? Ya, biasa aja sih. Ya, dengan siapa ini? Mas, silakan kenalan. Saya Shafi'i, lulusan PPTO tahun 2020. Tadi kemarin, baru lulus. Wah, sarjana muda lah ya. Sarjana mudanya. Terus ketika sudah lulus ini kesibukannya apa kalau boleh tahu? Sudah setengah tahun ini saya ngajar, nanti habis satu tahun untuk ngajar. Iya, kalau Juli depan nanti udah kenaikan kelas, berarti udah satu tahun. Oh iya, gimana ngajarnya? Di SMK swasta di Cirebon. Terus sama nyambi atau cuma ngajar sibukannya sekarang? Ya, kalau pagi ngajar sampai siang, ada siang nongkrong di dealer, di tempat teman lah, teman lama atau teman apa itu cuma nongkrong atau cari duit? Nongkrong sama cari duit. Oh, iya. Apa itu cari duitnya apa? Cari mangsa. Oh, cari mangsa. Cari konsumen. Oh iya, iya. Konsumen cari konsumen. Jadi pekerjaannya apa ini sampingannya selain ngajar intinya? Ya, jualan motor. Oh, jualan mobil. Oh, dari tadi cuma itu lagi muter-muter ya. Intinya jualan mobil. Jadi sales tadi. Sales. Terus kehidupan setelah jadi, ya setelah lulus dari mahasiswa itu pandangannya gimana? Atau masih mindsetnya sama atau udah cuan, duit, bonjok atau gimana? Hah? Beda. 70% lah. Beda 70%. Kalau dulu kan kuliah pagi, kuliah, siang, pulang, istirahat, habis asar main bola. Oh iya, siap. Di alun-alun lah ya. Sekarang coba tukar ya, Cik. Salam enggak? Salam buat pemain-pemain yang kelas dunia. Tukar FC lah ya. Kelas dunia. Oh, sekarang kan pagi bangun, kadang langsung nulis absen, isi materi. Terus sampai jam 11 kan kondisi COVID, pelajaran udah dibatasi cuma sampai jam 11. Terus langsung ini apa, nongkrong lagi, cari teman, cari teman-teman baru ya. Ada link buat penjualan, promo-promo di Facebook. Ini ya, kalau sales mah mungkin cara fashion nggak punya malu aja. Oh iya, kurang malunya udah putus ya. Tapi jangan malu. Oh iya, siap. Tetap komitmen ya. Terus planning ke depan tetap mau ngajar atau ada planning lain? Mungkin setelah ambil ijazah tadi kan, akhirnya kemarin ambil ijazah. Buat apa? Buat di pajang ruang tamu seperti ini mungkin atau mungkin saking sibuknya ngajar kan dari bulan 9 ya. Oh, iya, bulan 10 lah ijazah udah jadi, 10-11. Sampai ini bulan berapa? Bulan 3. Tapi Maret. 5 bulan. 5 bulan, 6 bulan lah. 5 bulan ijazah gak dihabis. Oh, mungkin kalau kayak PDB. Oh iya, Rocky Gerung. Gak usah diambil ya, karena mereka gak butuh uang. Kalau kami kan masih berhenti ya, gak usah itu kuliah. Kalau di undangan, berikan. Seperti ini ya, ada SPD-SPD. Tapi ya, itu menurut saya kalau gelar itu ya gak terlalu penting. Sebenarnya enggak. Yang menuju ke misalkan, siapa ya, bulan SPD, kayaknya biasa aja sih. Udah, biasa lah. Tapi kan kadang juga ada mahasiswa yang memang kuliah cuma cari passion, supaya di undangannya nanti ada gelar SPD, atau yang lain. Alibaba ada gelarnya enggak? Enggak di dunia. Ini punya saya udah ada. Ayo belum lulus. Kan SPD itu kadang ada yang di lesukan. SPD apa sih SPD? Apa? Sarjana pemberian dosen. Oh.
atau lain sarjana atau tenggedut. Ya seperti itu lah ya. Tapi ya untuk mendapatkan gelar itu ya seharusnya kita lebih mengerti maksudnya perjuangan. Iya, memang ya, kalau sudah merasakan lah ya. Iya, sudah merasakan, apalagi kan kalau passionnya emang jalurnya pendidikan kan. Iya. Semester 1 diajari pedagogi kapan, ilmu pendidikan itu apa. Semester 3 kita juntang ke sekolah, magang ya. Magang, apalagi di salah satu kampus kita kan magangnya 3 kali. Oh iya, betul. Magang 3. Mungkin untuk melatih biar benar-benar emang siap. Inilah pendidikan. Oh, iya. Kamu harus siap digembleng emang jalurnya jadi pendidik. Walaupun setelah lulus banyak yang enggak jadi pendidik. Iya. Karena mungkin kenapa itu alasannya? Kadang penyesalan itu ketika setelah melewati magang 3 atau magang berapa itu mungkin kok saya magang kok ilmunya belum cukup. Oh ini tuh kayaknya saya tuh salah ambil jurusan. Oh iya iya, mahasiswa seperti itulah. Emang mungkin dulunya maksudnya gara-gara ajakan teman. Kalau Kang Pi sendiri nih gimana? Ajakan teman atau dapat hidayah atau justru tersesat di pendidikan? Kalau emang sih saya tuh senangnya sini yang ajakan teman. Oh. Anak-anak SD sebenarnya kayak punya kedekatan sih. Nanti saya kayak apa ya, mukanya itu awet muda kalau ngajar anak-anak SD. Oke, mungkin ya itu pasangan diajari main bola aja udah senang. Oh iya, tapi pernah kemarin waktu KKN atau waktu apa? Waktu pas KKN malah saya KKN di mana? Di Kebumen. Oh, di Kebumen. Desa Kebumen. Di berarti di kota saya. Di mana kakaknya? Di Madura. Oh, sebelah selatan. Sebelah selatan. Dekat Bocor berarti. Dekat pantai. Oh, sering ke pantai berarti. Iya. Banyak ciwi-ciwi. Hah? Berarti gimana? Kesannya KKN gimana? KKN tuh enak banget. Enak banget. Kisah cintanya terfasilitasi. Hah? Ya enggak lah, tergantung. Oh, tergantung. Tergantung ini pemikiran. Oh, pemikiran. Ada kan ada mahasiswa atau komes. Iya, iya. KKN cari jodoh gitu. Cari jodoh. Tapi tetap ada di kelompok. Sampai sekarang langgeng gitu. Iya, di kelompok. Aib atau enggak? Enggak apa-apa. Ya, kalau pas di KKN-nya ada yang dekat, tapi setelah KKN selesai, iya, saya kan enggak terlalu kepo. Ya, masing-masing udah lah ya. Masing-masing, tapi kalau sesekali kumpul ada, sesekali kumpul ada. Mungkin tapi kan saya jauh. Mungkin sehingga apa? Kalau kumpul saya enggak ikut. Oh iya iya, karena jarak lah. Maaf enggak bisa kumpul. Oh iya, Cirebon sih ya. Maaf enggak bisa kumpul. Kenangannya apa di KKN selain itu? KKN itu kalau saya kan di kos ya. Kalau saya di kos misalkan bangun subuh tidur lagi. Sampai jam 10. Enggak maksudnya. Kalau bangun jam 10 itu kalau enggak ada kuliah. Oh. Kalau ada kuliah kan subuh tidur lagi. Terus berangkat ya jam tujuh. Kan lupa sarapan. Oh iya. Saya pun baru bisa jam 11-an, yeah. 11:30, jam 11:30. Itu lupa atau irit? Ya. Ya sama sih kayak. 50-50 lah ya. 50. Siap. Berarti Pak sekarang belum makan atau udah makan? Belum. Oh ya, nanti habis ini kita makan. Siap. Habis ini kita makan. Ya kan makan, jadi makan tuh rata-rata pas zaman kos itu kan cuma 2 kali siang sama kadang jam 8 malam. Oh iya, malam. Bisa 12 ya. Tapi sekali makan pas pagi itu jam 11 itu porsinya double. Mungkin yang kasihan yang penjualnya. Penjual mungkin makan nasi gunung. Segunung porsi kuli lah ya. Gunung Sumbing, gunung apa ya. Sebuah apa ya, cari piringnya agak gede. Oh, iya. Bayarnya sama. Jadi nasi lauknya sih gak diambil ayam, gak ambil ini, gak ngambil ikan, gak ngambil apa. Kuah-kuahnya aja. Oh iya, siap. Kuahnya apa. Tapi sekarang setelah punya penghasilan sendiri itu enggak, itu di KKN dulu. Oh, di KKN. KKN iya. KKN itu apa ya, kan pagi bangun ya, makanya teratur aku. Terus kan ada kelompok. Oh iya, kelompok ada yang belajar. Ya, ada yang belajar, ada yang masak, ada yang tinggal makan. Pagi-pagi itu jam 8
makanan udah matang. Oh, ini ya sama sih. Kan saya kemarin tematik sih. Jadi cuma 5 anak. Kalau Kang B berapa dulu? Katanya sekitar 20 an. Hampir 20. Tidur bareng satu rumah? Nggak beda. Pakai di blok A, cowok di blok B. Oh. Cuma kalau kadang kadang sampai jam 9 kan kumpul dulu. Oh. Kumpul bentar atau kumpul kebo? Kumpul apa? Oh, iya, besok siap. Planning besok apa? Minggu depannya apa kegiatan yang disiapkan apa aja. Intinya KKN mah menyibukkan acara di desa itu, dia desa itu meriah dan kegiatan. Mungkin bisa lebih maju lah ke depan. Yang kegiatan kakang tawungannya udah mati, kita bangkitkan lagi. Hidupkan, padahal nanti juga setelahkan kepengennya nanti misalkan kita udah mangkat lagi dilanjutkan lagi. Oh iya, harusnya seperti itu memang. Karena kalau di desa mungkin usia-usia dan produktif kan merantau sih ya. Banyak sepi ya, ya mungkin yang ada di situ nih, maaf kata yang ada di situ mungkin yang mungkin cuma lulusan SMP jadi emang nggak punya basic mungkin skill untuk kerja di industri kan ya, ngebun nyawa ngingu sapi apa mendingan kebumengan lumayan ambobok. Iya, lahannya banyak. Lahannya banyak, maksudnya dari rumahnya aja udah kelihatan besar. Cuma jadi sekitar ya 50 bataan lah, 50 batai sekitar berapa meter? 50 dikali 14 ya sekitar. Ya banyak lah. Iya, 14 meter ya. Lagi males mikir. Cuma ini rumahnya di tengah-tengah. Rumah oh iya iya memang. Kalau di selatan banyak kan seperti itu. Rumahnya tengah-tengah, misalkan depan ada kandang sapi depannya, kalau enggak kandang sapinya di samping, terus sampingnya kandang ayam, di belakangnya pohon pisang, iya, pohon kelapa. Oke, adem, nang kebumen. Siap. Kebumen. Ini bajunya menganti? Ini di mana? Ini dulu waktu pas 2017-18 sama teman-teman BLK perpisahan lah. Main ke menganti beli baju ini. Aduh. Nah, sengaja beli sih, saya habis ke atas gitu ke jembatan merah. Oh iya, jembatan merah. Turun nunggu jemputan kan. Sekarang ada jemputan. Oh iya iya, itu lebih enak jemputan, nunggu jemputan. Ada kios-kios. Wah, bagus ini. Bagus. Kenangan. Di sini ada duit gajian buat BLK. Oh, iya, siap. Kan BLK kan digaji. Oh, iya. Terus pengen punya jodoh orang Kebumen atau gimana? Ini kayaknya bahas Kebumen tadi udah. Atau ada di Cirebon ada belahan jiwa atau gimana? Kalau masalah jodoh sih masih belum ini ya Mas Bay. Belum apa ya? Belum niat banget, belum ngoyok banget. Ya ini patokannya 27. Sekarang 24 atau 23 lah berarti ya. Jangan 23. Ini 5 tahun lagi. Nah, sisanya saya itu apa ya? Enggak pengen diusui kayak misalkan apa-apa kudu wong loro. Oh iya ya benar. Masih maksudnya aku, single dulu lah ya. Masih pengen dependent. Oh iya, pengen dolar. Misalkan dolar nak tahu digolek. Iya, dipasin main dulu. Omong ini mesti anak. Wes, papa rangan di papa dua. Pak rangan di papa bali-bali Pak. Enggak. Ya, tapi totalitas komit misalkan ini saya emang waktu 5 tahun pas main misalkan tapi gue sudah nikah, ada waktu main, ada waktu jadi ya masalah nikah dolan bahaya. Tapi kadang kita juga kesel sama yang teman kita yang udah nikah, kadang kita kan bayar atau dolan padahal kan dia juga selamat buat Mas Untung, Mas Nija. Apa ini? Yang udah nikah. Oh, ini teman kita juga. Kenal lagi ya Mas Agus ya. Oh iya Mas Agus siapa? Muntah ya. Mau nikah. Pacaran udah lama Mas. Oh. Tahu. Jadi selamat Mas Agus, silakan. Mas Agus. Yang bisa datang. Yang sekolah kayak sekolah body school ya Mas Agus ya. Mas Agus yang ngajar di body school ketat. You're the best. Alhamdulillah kamu salah satu apa ya? The bestnya kos ini kamu lah.
Kalau nggak ada kamu kayaknya aku sini kemunduran. Seperti sekarang nih, ini masih pada tidur yang lain. Mungkin jam 9, yang lain masih pada tidur ya.